Calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno gencar melakukan sosialisasi dengan warga ibu kota. Pada Minggu 3 April 2016, Sandi membuat ajang lari bersama di sekitaran Kanal Banjir Timur untuk menyaring aspirasi penduduk sekitar. Pria 45 tahun ini juga telah beberapa kali mengadakan aksi serupa di Kota Tua hingga ke Sentul Bogor. BKT baru pertama kali, tapi kita biasanya kegiatannya di sekitar Car Free Day. Juga kita pernah sampai ke Kota Tua minggu lalu di Sentul. Jadi kita muter aja tiap minggu, memang membiasakan sharing untuk hidup sehat. Juga ada beberapa kegiatan yang menyentuh ekonomi rumput, ya, akar rumput. Lewat kegiatan yang digagasnya, suami Nur Asia ini berharap dapat menimbulkan inspirasi dan optimistis di kalangan masyarakat. Jadi sekalian menyapa warga, menanyakan harapan, keluhan, atau apa yang dirasakan sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi ya, ini kegiatan yang mudah-mudahan bisa menebar inspirasi dan semangat optimis di kalangan masyarakat. Semenjak Sandiaga Uno diusung Partai Gerindra, dirinya sering bergeliat dengan warga ibu kota dan beberapa kali menggelar acara yang bersentuhan dengan publik. Namun hal ini tentu belum cukup untuk menjadi kandidat calon gubernur. Program kerja dan keseriusan membangun Jakarta lebih baik adalah poin penting untuk menandingi calon petahana Basuki Cahaya Purnama atau Ahok.